sukan berbasikal, Pelumba Negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis berjaya memecahkan rekod kebangsaan acara 1 km ujian masa di The Velodrome Berlin, Jerman. Walaupun gagal mendapat pingat di Kejohanan Berbasikal Track Dunia 2020, namun rekod itu memadai bagi pelumba berusia 20 tahun itu. Fadil merekodkan 1 minit 00.305 saat. Ia sekaligus memadam catatan masa Muhammad Ridha Tisin 1 minit 1.658 saat yang direkodkan ketika memenangi gangsa pada Kejohanan Dunia di Pruszków, Poland 11 tahun lalu. Rekod kebangsaan baru itu dilakukan ketika pusingan kelayakan membolehkannya menduduki tangga ketujuh. Beliau sekaligus mara ke pusingan akhir acara 1 km ujian masa. Bagaimanapun, pada pusingan akhir, Muhammad Fadil sekadar menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan masa 1 minit 0.895 saat. Pelumba Belanda Sam Liefli yang mencatatkan masa 59.495 saat berjaya meraih pingat emas. Pelumba Perancis Quentin Lafargue dan Michael Di Almeida masing-masing di kedudukan kedua dan ketiga dengan perbezaan 0.254 saat dan 0.608 saat.